juga bintang tamu berikutnya. Kabarnya dia juga sedang ada masalah, tapi masalahnya bukan sama mantannya ya. Enggak, aku senang sama bintang tamu yang sekarang ini. Kenapa? Karena dia tuh apa-apa ngomongnya punya abang. Ini punya abang, itu punya abang, semua punya abang. Maksudnya apa itu? Aku juga enggak tahu. Punya abang itu maksudnya gimana sih? Dia selalu ngomong, ini punya abang, itu punya abang, semua punya abang. Coba kita pengen tahu abang siapa sih ya? Kita akan hadirkan sosok yang sedang bermasalah dengan asisten rumah tangganya di pagi-pagi Ambiar. Ini dia, Sami Giri. Makasih banget lo kita bertiga mengucapkan saya. Terima kasih banyak. Kamu sudah waktunya datang ke sini. Apakah si abang itu masih mempunyai apa yang kamu punya? Atau kira-kira sekarang abang itu udah nggak ada? Kayaknya abangnya udah nggak ada dan direbut sama orang. Sebentar, jadi kamu pernah ditikung sama teman sendiri maksudnya? Bukan, lagunya aja yang ditikung. Oh, lagunya yang menikung katanya. Selvi ini juga sedang ada masalah kabarnya ya. Ini data atau identitas dia ditikung sama mantan asisten rumah tangga. Dan kabarnya asisten rumah tangganya juga dia melakukan dugaan tindakan penipuan. Kita kasih lihat. Aduh. Jadi asisten jadi rumah tangganya nih kerja sama kamu udah berapa seru lama? Seru nih, seru banget nih. Kenapa ya artis tuh selalu bermasalah sama ART ya? Iya, kenapa nggak semua. Ya? Semua. Tapi rata-rata. Hampir rata-rata loh. Rata-rata. Jangan rata-rata. Salah, apa karena melihat kita itu predikatnya artis. Mer. Jadi mereka tuh kadang-kala ya kerjanya kayak begitu. Sebenarnya dia tuh kerjanya belum lama, 4-5 bulan lah. Tapi sebelumnya dia kerja sama teman aku. Okay. Teman aku tuh udah pernah bilang, Neng, iris deh kuping gue, dibilang gitu. Pasti lu bakal kena gitu. Kena enggak, dia udah berubah. Dia pintar kok ngurus anaknya segala macem. Ternyata kena juga gue. Kena di apa itu sayang? Itu tadi kayak data. Jadi sebenarnya bukan data aku kak yang dipinjam. Data siapa? Editor aku. Pas dia pergi izin, gak balik lagi, aku WhatsApp, Mbak pulang lagi gak? Iya kak, nanti pulang lagi, tapi gak pulang-pulang. Tapi si editor aku tuh ngomong, bilang begini, aku masih ada urusan teh sama dia. Aku tanya urusan bentar apa nih, duit. Iya, aku pikir cuma minjem kan, A. Ternyata datanya yang dipinjem. Oke. Buat kepentingannya dia, parah banget. Kepentingan apa? Datanya berupa apa? KTP atau apa? KTP dong. KTP-nya dipinjam untuk? Pinjol. Pinjol? Terus akhirnya aku ditagih sama? Bukan aku yang ditagih sih, editor aku. Oleh? Oleh pinjolnya. Berapa dia minjem ke pinjol itu? Beberapa kali sih, mungkin kalau total tuh ada 10 jutaan. Jadi dia pergi ke Bali loh. Jadi buat kepentingannya dia pergi ke Bali. Dari cepat uang pinjol itu? Iya. Tapi akhirnya 10 juta di total-total kurang lebih dia minjem dari pinjaman online pakai identitas pake editor identitas kamu. Editor aku. Ternyata bukan hanya editor aku. Jadi mbak-mbak yang ada di komplek itu dipinjemin duit juga. Parah enggak? Berapa totalnya mbak-mbak di komplek kalau itu? Kalau cuman ya kita kan maksudnya kalau kita ngomong nominal kan kecil. Yeah. Tapi kan buat mereka mah ya 2 juta gitu ya 400 ribu, 500 ribu. Semuanya pada ke rumah. Akhirnya pada ngobrol kayak reunian. Mbak dipinjam berapa? 500 ribu bu. Kamu 400 ribu. Kalau ini kemarin sempat mau minjem 2 juta. Bener-bener ya gue bilang gitu. Ya Allah. Parah gak? Aku paling kesel tuh editor aku. Aduh sumpah gue banget itu ngasih data. Beneran orang tuh kita kasih data tuh kan mahal banget gitu. Ini dia gampang aja. Bukan diancam sih kayaknya. Maksudnya kalau KTP kan bisa aja. Aduh parah kak kalau KTP kan. Jadi untuk datanya sendiri apakah hanya data editor atau tetangga juga ada yang dibit? Editor doang yang editor doang, ya? Masuk ke pinjol itu ya. Akhirnya bukan ya sedikit ngancem sih ya. Aku bilang kalau nggak bayar aku akan up fotonya dia gitu. Ternyata beritanya udah naik dan dia takut gitu. Akhirnya tuh bayar kalau yang punya aku. Ya pokoknya gini, kalau nanti mau pinjam mau apa nggak usah ke pinjol, ke aku aja. Karena aku memang suka meminjamkan tanpa bunga. Memang dia ini laki-laki seperti pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ada hal lain nggak yang kamu temukan kejanggalan selain dia pinjam online, pinjaman online dengan menggunakan data editor kamu, minjem ke tetangga, terus marahin anak kamu, ada hal janggal lainnya? Ada banget, banyak. Apa misalnya? Sorry ya, maksudnya kayak gini, dia tuh selalu aku suruh sholat. Sholat dong, ya kak kan, itu kan udah janggal banget. Dia aja pertama kerja sama aku nggak jujur kak, tapi dia sholat, padahal dia Kristen. Parah nggak? Coba, aku nggak mempermasalahkan itu ya, mohon maaf. Tapi ya udah lu dari awal aja lu nggak jujur, berarti kan pasti banyak kebohongan-kebohongan. Ya berarti gitu. Tentang keyakinan, tentang agamanya aja dia bohong. Gak boleh gitu. Loh gitu, berarti kan ada banyak kebohongan gitu loh, bener nggak? Berarti KTP-nya bohong dong. Banget. Oke. Terus terakhir komunikasi sama dia kapan?
terakhir pokoknya dia ngejar-ngejar aku kayak minta maaf gitulah. Hmm. Biasalah namanya orang salah ya kan. Hmm. Udah pasti ketakutan, akhirnya aku kayak di komplek tuh, "Bapak kalau ada orang ini jangan suruh masuk lagi ya." Gini gitu. Guys, kita itu bisa memaafkan siapapun, kita bisa betul. Memaafkan karena kita memang orang pemaaf Tuhan aja mau memaafkan ya. Yeah. Tapi kita bukan berarti tidak bisa bersikap tegas, hati-hati. Yeah. Hmm. Kalau misalkan wah udahlah Dewi Persik atau misalkan si sayang aku ini oh orang sibuk gak bakalan lah ngurus hal kayak beginian sepele. Hmm. Yeah. Tapi ada waktunya hal sepele itu bisa menjadi sebuah bumerang loh buat kamu yang betul, menyepelekan. Betul, ya, betul. Ya, ya. Bener itu. Tapi kamu ini juga ya, aku bingung juga ketika teman kamu padahal udah kasih tahu, udah wanti-wanti hati-hati dengan si ini. Kamu itulah, tetap. Itulah, karena dia orang baik. Aku tuh, dia aja tahu kalau aku baik. Maksud aku gini loh, Kak. Maksud aku gini. Gak tega dia, ya. Iya, satu itu, Kak. Kedua tuh dia kalau ngurus anak aku kayak, ya Allah, kayak ini gue percaya banget gitu. Deh anak gue makannya enak. Tiap hari kakakmu dimakan sakin apa. Coba. Ya udah aku percaya Abizar masak katanya. Tapi emang benar anak gue gendut, tapi di balik itu semua ternyata. Dia enggak tahu ternyata dia juga katanya sama laki gue. Ngapain? Ngegoda juga. Bukan, dia cerita sama tetangga katanya, "Iya, kalau bininya tuh galak, kalau lakinya emang enggak galak sama gue gitu." Gosip sama itu tetangga. Jadi dia suka sama si Aka. Ya, kalau aku posisi jadi istri gitu misalkan dia terus ada ART gitu-gitu. "Wah, mau kemana didudukin?" Gue kasih, kan kamu cantik, gelis apa, ngantri yang mau juga pasti ya kalau berani macam-macam ini iya, makan iya. Ya kalau ada yang tergoda loh, lakinya juga tergoda sama ada banyak. Itu sinetron itu bukan bohong. Benar, itu benar. Centini itu sinetron, centini itu udah benar. Lelaki itu semua buaya tau nggak lelaki? Ada buaya, hei. Bukan dikit. Makanya rubah posisi kan. Tapi berarti kamu emang gak ada kepikiran ya atau editor kamu untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Masih punya hati lah, maksudnya kayak cuman gitu aja udah dibayar kok, apalagi kalau di apa di proses yang penting ada ngapain lah. Baik. Yes, ya. Benar. Ada trauma gak tersendiri buat seorang selfie kitty untuk pasti mencari ART? Pasti dong, harus kayak lebih selektif lagi dan gak menjamin sih kayak ikut penyalur-penyalur kayak gitu-gitu ya, juga. Betul, gak jaminan betul. Lah. Itu kan oknum tapi ya. Oke, okay. Buat selfie kitty apa yang mau kamu sampaikan untuk mantan ART kamu? Aku gak ada yang mau disampaikan, pokoknya lain kali kalau misalkan emang dia masih nato untuk bekerja, ya tolong gak bisa menitipkan dirinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi, jangan sampai terjadi lagi, cukup aku aja yang kemarin kamu tipu, oke? Oke, semoga jadi pelajaran pastinya. Buat siapapun itu, bukan hanya mantan ART, tapi juga buat kita semua untuk lebih selektif lagi untuk memilih dengan siapapun kita bekerja ya. Tapi ngomongin soal selfie kitty, ini ada satu hal yang cukup membanggakan dari selfie kitty karena target dia akhirnya bisa juga dia lakukan. 7 kg. Selfie kitty berhasil turun berat badan 7 kilo dalam 1 bulan. Kenapa kamu harus merasa harus turunin berat badan? Enggak, namanya udah jadi ibu. Jadi, kamu minum protein ya? Enggak juga. Ini mukanya? Kemarin aku film. Oke. Okay. 2 minggu makeup effect jadi begini beruntus. Oh, okay. Ya. Okay. Jadi, jawab gak nih? Boleh, silakan. Kenapa kamu harus menurunkan berat badan menurut kayak, kamu? Kalau udah turun mesin itu ya metabolismenya jadi kurang bagus. Kayaknya kalau nafas aja jadi daging gitu. Oh, berasa ya? Iya. Oh gitu. Jadi gampang naik. Kamu ini apa? Sesar atau Cesar. Lahir? Oh, Abizar okay. Waktu itu lahirnya sesar. Siapa? Ada sesar tinggal sama kamu di beda lahiran sesar. Oh lahiran ya dijelasin sesar. Emang awalnya berapa berat badannya? 48-49 masih oke okay dong. Sekarang aku udah 50-51-52. Maunya berapa? Maunya 50. Kamu 52-52, aku 52 loh. Aku 52. Jadi kamu turun 7 kilo dalam 1 bulan? Iya, waktu itu aku sempat 57 gitu. Aduh, parah ini gembil banget. 57. Apa yang kamu lakukan sayang? Ya diet. Diet. Selain diet, olahraganya apa? Olahraganya sih sebenarnya angkat beban, tapi emang oh yang gini boleh. Tuh yang gini ya? Yang itu buat perut. Kalau itu buat perut beda. Emang desa selfie, gitu. Selfie ini termasuk yang aku suka lihat di Instagramnya. Uh-huh. Itu di mana? Instagram. Uh-huh. Dia selalu aktif olahraga. Olahraganya rajin gitu. Rajinnya konsisten lah ya. Iya, memang segala sesuatu memang harus konsisten. Kalau makanan kamu jaga nggak sih? Apa yang nggak kamu makan? Aku nggak makan nasi. Nasi merah? Enggak juga. Ah, wow. Tepung udah enggak. Oke. Okay. Bagus. Manis udah enggak. Hmm. Jadi kalau mau ngopi, kopi hitam aja nggak pakai gula. Terus makannya apa dong? Terus kalau ya pokoknya rebusan aja, telur juga udah enggak. Tapi ada orang yang kuat dengan tidak mengkonsumsi manis. Yeah. Tapi ada juga seperti aku yang harus manis. Kenapa? Karena kita kurang karbo, kurang misalkan tepung dikurangin. Yeah.
Kalau buat aku manisnya harus ada manis. Kenapa? Karena menjaga mood ke satu. Yeah. Kedua, kalau kurang gula lemes, itu bahaya, lebih bahaya. Ya, kan kita goyangnya kayak itu ya. Kalau iya, harus sama. Tapi kalau ada juga yang kayak Rian yang maksudnya Rian termasuk apa ya? Manis. Aku nggak makan manis-manis, aku nggak makan. Manis, tapi kan kalau manis minum itu kan kamu sayang. Ya, karena dia... aku mesti makan yang manis, orang sebelahku ada yang manis. Tapi dari seorang selfie Kitty, kita juga tahu bahwa ternyata dia punya hobi yang sangat luar biasa. Hobinya apa ini kita kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah ya. Wah, hobinya naik moge. Iya. Hebat sih, awewe-awewe ya. Aku aja gak bisa sih ya. Iya, kayak aku tuh termasuk klub, anak klub motor sekarang. Yeah. Kenapa? Dia juga anak moge, motor gemes. Karena apa yang membuat kamu tertarik moge-moge? Jadi, kayak waktu itu tuh suami tuh tiba-tiba ngasih itu kak gift lah itu, anniversary gift. Kasih motor dulu, kok jadi kayak mengingatkan gitu. Aku tuh dulu bisa semuanya motor. Oh iya? Pak, trail semuanya bisa. Kamu bisa? Bisa, semua jalingkrak aku. Jalingkrak tuh artinya kalau bahasa bahasa Indonesia aja segala macem lah ya dilakukan. Ya, udah dong, akhirnya aku kayak jadi mau lagi. Tiba-tiba diajak lah sama Nabila Putri and the gang. Dian Ayu kan motoran tuh semua kan. Udah deh lu masuk sini aja. Akhirnya udah keterusan. Ada geng ibu-ibu semua. Oh, komunitasnya. Kamu gak ada perasaan takut ya? Moge kan berat apalagi untuk bawanya ya? Ya, itu maksudnya dipendekin gitu ya? Ya, di set untuk satu seat dipendekin, tapi kalau jatuh mah ya pernah lah. Justru kalau motor tuh bro, enggak itu bro. Gimana bro? Bro, bro Nasa pernah bawa motor paling ya, jauh ke mana? Aku kalau bawa Harley kan kalau orang kan begini ya, kalau aku gini. Matic dong. Panas tuh, panas. Emang motor masa kaki begini. Emang paling jauh gitu, naik motornya kemana? Kemana? Touringnya? Oh touringnya, pernah ke Bandung. Wow. Ini ibu-ibu semua, cewek semua tapi aku di towing motornya. Kenapa di towing, kenapa di bawa? Siun beb ke Puncak, kemarau di aku. City Ride aja, terus touring ke Jogja, aku juga terima di Jogja aja naik kereta, baru ikut City Ride. Gitu. Oh itu lebih menyenangkan, lebih aman gitu. Terus aku lebih aman untuk naik kereta dulu, baru ikut lagi touring. Resikonya gede ya? Kalau jalan-jalan naik motor suka sama suami nggak? Enggak, kita beda klub. Gue Harley, dia Vespa, coba. Oke. Kebalik ya? Kebalik, iya biasanya laki-lakinya motor gede ya. Tapi ada ini ya, ada tantangan tersendiri buat kamu untuk naik motor ya? Ada, tapi ya itu tadi kayak mau jatuh, sempet, ditinggalin ya. Ditinggalin sama anak-anak, terus gue tuh gak tahu jalan sih. Iya? Ya terus kita pakai wes, gimana naruh handphonenya? Iya, bener-bener. Gak apa-apa lah ditinggalin temen, yang penting gak ditinggalin suami ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.